Tulip merupakan nama genus untuk 100 spesies tumbuhan berbunga yang termasuk ke dalam keluarga Liliaceae. Tulip bukan berasal dari Belanda melainkan dari Asia Tengah, tumbuh liar di kawasan pegunungan Pamir dan pegunungan Hindukus dan stepa di Kazakhstan barulah kemudian dibawa ke Turki, lalu ke Belanda pada sekitar tahun 1560, hingga kini negeri Belanda terkenal sebagai negeri bunga tulip. Setiap warna bunga tulip memiliki arti tersendiri. Bunga tulip dengan kelopak putih memiliki arti sebagai permintaan maaf atau pengampunan. Tulip berwarna merah menandakan cinta sejati. Sedangkan bunga tulip yang berwarna ungu memiliki arti simbol kerajaan. Tulip kuning sebagai lambang persahabatan. Bunga tulip ternyata juga memiliki beberapa manfaat diantaranya meredakan kecemasan. Kandungan senyawa linalool pada bunga tulip juga diketahui dapat menghasilkan efek sedatif atau penenang. Senyawa alami ini bekerja dengan menurunkan aktivitas saraf di otak dan otot, sehingga menimbulkan efek kantuk.